Masukin. Boleh lagi dengan aku di sini, pal. Jadi aku sekarang berada di server Survival Selingan. Bisa dibilang ini adalah server RTI Mokraf. Dan aku punya ide. Andaikan bisa ya kan, kita bakal mencari netherite beberapa aja ya, beberapa nggak usah full armor tapi beberapa aja nggak apa-apa lah ya. Dan di sini kan udah bisa lihat netbarku itu ada beberapa barang, aku udah beberapa cari-cari dan ya, dan akan mencari diamond untuk menuju ke netherite ya, menuju ke nether portal. Dan aku kayaknya nggak sendiri, aku harus cari teman guys, tapi di sini nggak ada teman. Ya sendirian guys ya. Yaudah gak apa-apa lah ya. Dan untuk kalian baru datang ya, kalau pengen beli membership, segera beli. Ini by the way kepalanya ganggu banget. Nah seperti ini lebih jelas. Oke lagi itu, kayaknya aku bakal mainin lagi. Dan tapi aku bakal berjalan-jalan sejenak ya. Berjalan sejenak sajalah. Udah ada yang nanam di sana ya rupanya ya. Yaudahlah aku coba lurus ke sana aja ya. Ini siapa yang nanam? Lah itu siapa bang? Lah Ju, Pau, bentar Pau. Lu lagi ngapain Pau di sini Pau? Enggak. Kok ada Bang Ray juga? Aku tadi lahir di sini barusan. Kalian berdua tadi jadian atau kok jadian sih? Apa namanya? Ketemuan atau kok jadian? Maksudnya ketemuan atau ketemu di jalan gitu loh? Atau udah dari awal udah berdua? Tadi aku di hutan sendirian. Nah terus tadi kan aku tuh udah nebang-nebang, tiba-tiba Bang Ray lewat. Aku langsung samperin. Terus Bang Ray tadi ngasih biji, udah aku balikin lagi bijinya. Alhamdulillah dibalikin. Aku minta bijinya. Gak kuat aku anjir. Nah sekarang bijimu ada 4 po. Aku gak bisa anjir. Jadi karena kita bertiga di sini, bagaimana kalau kita survival bareng? Boleh bang. Boleh, ayo. Ya udah. Soalnya aku udah udah lama sendirian, butuh teman. Aku juga. Aku jomblo. Ya udah kalau gitu, kayaknya kita harus mining dulu deh. Tadi aku udah beberapa mining dan dapat pickaxe banyak sih, iron gitu. Kita ke gua aja bareng-bareng. Darah aku sedikit, darah aku tinggal 2, jangan mukul-mukul. Biji kamu kan ada 4, kasihin lagi, kesian itu hilang. Oh bijinya hilang, nih. Iya. Bijiku ada unlimited kok. Iya, kita survival bareng. Ayo kita cari gua yuk. Ayo. Oh iya kalau gak salah ini dari map aku tuh di sini ada ini, ada. Bentar. Ada gua sini. Ada ter juga, masuk yuk. Keren banget di sini ya. Wih. Ntar kita ke bawah guys. Ayo kita ke bawah yuk. Woi bentar, di sini banyak chest ini. Wih, chest siapa ini? Chestnya terbang. Wih terbang. Banyak keajaiban di sini. Keajaiban Domi. Oke, jadi sekarang kita langsung coba buka aja ya. Kamu yang itu Pau, Bang Ray yang ini dan aku yang ini ya. Oke. 1 2 3. 3. Wow. Ada diamond. Jadi sebenarnya kita itu animal guys ya. Kalian bisa lihat dari Bang Ray itu sebenarnya sapi, aku sebenarnya ayam, dan aku adalah Kamen Rider. Jadi role play-nya udah guys ya. Jadi segitu ya. Gimana menurut kalian? Keren kan? Iya guys. Iya. Role play bisa ya. Bener banget. Jadi kita barusan role play. Jadi kalau kalian minat di episode-episode berikutnya, kita bakal kasih role play gimana? Mau apa mau? Komentar ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kalian pengen banyak roleplay, kalian komen aja di kolom komentar, nanti mungkin kita bakalan bikin lagi. Oke. Bertiga atau sama orang lain juga ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Sebenarnya kita mau menyerang kejahatan di mana sekarang? Kita bakal mukulin obsidian. Oh ya teman-teman, jadi misi kita kali ini yaitu mencari netherite ya teman-teman. Iya teman-teman. Kenapa kita jadi family friendly teman-teman? Udah, berarti hari ini kita bakal ambil obsidian, abis itu kita ke nether, abis itu kita langsung pukul-pukul buat cari netherite. Oke? Okay? 7? Yep, siap Bang Ray? Siap. Gaskan, kita cari obsidian. Kaget aku. Ayo guys, sekarang kita mencari obsidian yuk. Mumpung aku udah dapat diamond pickaxe, jadi kita langsung saja yuk. Cepet. Taruh air. Di sini maksud saya, di sini. Wah, pintar sekali guys. Otakku yang lemah ini tidak berpikir sejauh ini. Upgrade otak di mana guys? Ntar yang lain curiga kita telah menemukan. Oke, kita. Oh iya. Kenapa gua hancurin?
Ijo belum Iya makanya aku lapar dulu. Ah, yaudah ayo kita farming. Oke teman-teman, nampaknya kita harus berfarming. Aku harus menemukan, guys, hoki 5 tahun dipakai buat mencari Flynn. Sebentar. Sebelum ini dimulai, kita harus berdoa. Ini jadi kita tuh kayak bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Wow, kayak. Oh, berarti kita kasih. Ah, tidak. Oke, mari kita masuk langsung, guys. 1 2 3. Cepetan. Kalian udah siap-siap kapak dan lain-lain kan? Achievement kita mengerikan. Guys, kita udah berada di Nether. Apakah kita bakal mencari the red? Ijo. Apakah kita bakal mencari? batu netherite, batu netherite itu kita nyarinya tuh harus apa namanya? Berapa kedalaman atau bebas sih? Kayaknya kayak diamond ya, Bang Re ya? Iya enggak sih? Oh, 15. Ya udah, yaudah. Kita langsung ke kedalaman. Langsung aja kita ke kedalaman 15 ya, teman-teman. Nah, hidup seperti Larry. Ya ada blackstone, guys. Kita belokin aja sih. Kita kan pakai cang kan. Gimana ya, sih ujung ke ujung enggak paham aku, men. Lava anjir, tolong. Kita butuhin berapa netherite sih? Nyari bersama. Ini harus nolep sih ini aja sampai pagi kita nih. Aku nemu. guys, ini guys. Guys, look at me, man. Look at me. Mana? Ini aku nemuin sesuatu. Ini bagus banget. Apakah akan ada notif ketika aku mendapatkannya? Pasti semua bilang aku nge-cheat. Aku tidak suka. Look at this, man. Oh my god. Oh my lord. Apa kita akan menjadi orang pertama yang menemukan? Bisa jadi, teman-teman. Mari kita hancurkan ya. Pakai diamond kan? Ayo, 1. Ya. 1 2. 1. Aku deg-degan. Ya dapat siapa? Bagi. Pengen notif. Wih, notif kita guys. Lihat dong, tiga terbawah. Berarti kita udah menjadi orang pertama nggak sih? Kita lihat coba, ada nggak sih yang udah dapetin? Oh, kita pertama ya. Pertama, serius pertama. Yes, orang pertama yang mendapatkan. Jadi misi kita udah kelar mendapatkan Ascend the Breeze. Yaudah sih, sekarang kita ngapain? Cari lagi atau gimana? Oke guys, lanjut cari ya. Wah, ini apaan loh? Apa weh? Oh my god, ini apaan teman-teman, lihat dah. Apa? Wih, gila. Kita dapat 2, guys. Nih Juju, pick. Bentar, kita muter dulu, ritual dulu. Siapa tahu kita bisa nemu lagi. Kita ritual dulu. Homsha Maya. Wow. Nih. Tuh. Dah, udah kelimpar. Guys, let's go, guys. Kenapa ada biji di situ? Guys, kata-kata biji dah terlegend ya pada series ini. Wih, guys, aku nemuin satu nih. Wih, mana? Apa ini itu? Nih? Apa itu? Juju. Ada lagi. Wih, ada lagi. Pas 3 dong. Gila. Pas banget 3, guys. Itu tujuh. Hancurin Ju. Atau kasih Bang Rip pick-nya. Biar merasakan sensasi menghancurkan. Merasakan sensasi. Ini siapa yang dapat? Yo. Kita adalah salah satu orang pertama yang menemukan Ascend the Breeze di server Suling. Hey. Ya udah teman-teman ya, kita berarti balik ke apa namanya, ke Overworld dan abis itu. Oh ya, ini tempat kita tadi. Yo, kita sekarang ke ini lagi ya. Langsung aja teman-teman ke base langsung ya. Kita teleport aja yuk. 1, 2, 3. Wah, udah sampai, guys. Banget ya. Gila. Oke, jadi kita udah di sini nih sekarang. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita mau ngapain lagi nih? Udah ya. Aja ya sih. Buat episode sekarang kayaknya udah ya. Iya, mau cuma cari Ascend the Breeze pertama. Demi achievement pertama. Dan kita cari base aja sih abis ini. Tapi kayaknya di episode 2 aja gimana? Jadi buat episode 2 nanti kita bakalan cari best sama bakalan cari tools juga ya. Kita bakalan lengkapin juga tools. Iya enggak? Yoi enggak? Yoi, langsung diamond ya. Ntar di episode 2 kita cari best, cari diamond. Abis itu episode 3 kita cari debris lagi. Dan untuk kalian semua ya, jangan lupa untuk subscribe Iju dan Bang Ray Blue Wolfie. Ntar aku taruh di deskripsi dan bye. Bye.